Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Okay guys, balik lagi di channel gue Ramli Ramdan. Di vlog kali ini gue lagi mau kenalin nih knalpot Proliner. Sorry, knalpot R9. Wah, gue belum move on nih dari Proliner nih bro. Nah ini knalpot R9 GP series yang stainless steel ya bro ya. Nah ini dia bentuknya. Full system bro. Nah ini gua baru kecape pengen beli yang R9 gitu bro, dan alhamdulillah ada rezekinya bisa kebeli ini bro. Oke bro, cek sound dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, suaranya ngeblar bro, ngeblar parah ya, karena ini dia silencernya pendek ya, jadinya ya gahar gitu bro. Nah untuk dari tarikan awalnya dia ngebas juga apa nih bro, sekarang bawa jalan dulu ya. Gak enak nih. Bismillahirrahmanirrahim. Oke guys, sekarang hari terakhir di bulan Ramadan, besok Lebaran bro. Oke buat teman-teman minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Cuacanya mendung parah bro. Mendung parah nih, mau hujan nih. Bismillahirrahmanirrahim. Berisik banget bro, ngeblar gitu bro. Tapi enak sih, berisik manja gitu bro. Jadi bisa meramaikan di jalanan. Ini ramah lingkungan bro, ramah banget, sampai nengok semua. Masuk gang, aduh agak mupeng. Aduh baru dimandiin mau hujan lagi si Loki. Dan untuk tarikan awal menurut gua sih, opini gua ya, loyo ini bro. Tapi kalau udah di RPM atas sudah enak. Gimana bro, puasa kalian apakah lancar, apa banyak bolong-bolongnya? Semoga ya lancar-lancar aja, nggak banyak bolong bro ya, syukur-syukur cacap gitu. Ini loyo nih bro kalau buat tarikan awal gitu. Jadi kalau itu enakan yang silencer panjang gitu, kalau untuk performa menurut opini gua ya. Tarik bro,
bisa terbang. Wow. Wow, mantap coy. Gila. Killer parah men. Mantep cuy. Banget bro naiknya dari 860 tuh ke 120 tuh cepet banget naiknya. Gila memang parah coy performanya R9. Tapi buat memang untuk tarikan awal dia loyo-loyo sih. Apalagi ini motor nih baru ganti oli, ganti filter oli. Ngeplong coy. Tuh jadinya harus main atas terus jadinya biar enak loh. Mupeng banget coy, berisik. Aduh. Nikmat banget coy. Apalagi kalau bannya udah diganti sama minimal ya Corsa 93 nampaknya lebih enak. Hujan bro, bentar balik lagi aja ini.
Okay guys, cukup sekian videonya. Sorry banget ya kalau banyak kata-kata yang enggak sesuai dengan ejaan gitu guys, bro. Ya, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Kemudian jangan lupa ya Mas Bro untuk subscribe, like dan komen. Sorry kalau misalnya banyak kekurangan di dalam video ini karena saya masih belajar.